Jumpa lagi teman-teman dengan channel saya, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat batin. Teman-teman, sekarang ini saya mengunjungi atau belanja di Pasar Sore Gamping. Pasar Sore Gamping Sleman. Ini ikannya kan apa sih? Kebetulan langsung di salam Mbak gua Bintang. Masih tunggu Pak, di kios ikan ini. Tilar-tilarin nggih. Kepalane jelas. Nggih, jelas. Habis, Mbak. Jadi pas di Pasar Sore Gamping itu kalau kita dari tempat parkir yang sebelah utara itu kita masuk pasar di samping kanan itu yang kita lihat adalah langsung kios ikan. Di sini ada ikan laut, ada ikan tawar ya. Ikan laut itu banyak di sini. Kemudian ikan tawarnya ada lele, ada udang dan sebagainya. Jadi teman-teman, Pasar Sore Gamping ini memang apa penjualnya mulai pada sore hari. Jadi sekitar jam 3 ya, habis asar itu. Ini pedagangnya baru pada berdatangan. Ini saya kebetulan habis maghrib, jadi udah malam. Jadi kalau malam ini tidak sampai malam banget ya, dari jam 8 itu udah agak sepi. Ini kita mampir di kios buah ini. Lokasi Pasar Sore Gamping ini letaknya di sebelah utara pasar pagi Gamping ya. Jadi di Jalan Jogja Wates ya, Gamping Sleman Yogyakarta. Jadi sebelah ring road itu. Ring road Gamping atau Pelem Gurih itu ke barat. Kemudian ada pintu masuk ya di kanan jalan. Tapi kalau dari arah timur harus muter dulu. Karena itu jalannya di Paro ya. Bagi dua, bagian selatan dan utara. Yang utara itu arah timur, yang selatan arah barat. Jadi harus muter dulu kalau dari arah timur. Di pasar ini lengkap sekali teman-teman. Mulai sayur. Nah ini saya belanja di buah-buah ini. Sayur ya. Kemudian buah-buah dan ubi dan ikan dan daging ya, ada daging ayam ya. Kalau barang-barang kelontong di sini kayaknya tidak ada, seperti alat-alat rumah tangga ini ya, ini sedikit sekali ada, mungkin hanya satu kios atau berapa ini. Yang banyak sayur, jadi memang pasar ini untuk melayani ya kebutuhan sore hari terutama itu ya. Jadi mungkin karyawan atau pegawai yang pulang kantor atau pulang kerja itu mampir di sini. Jadi kebutuhan untuk besok pagi atau untuk malam harinya. Nah ini buah-buah dan sayur nih teman-teman. Besok nak ending-ending ini. Ini ada orang kun nak tunggu yang putih sih kuning. Ada mentimun, ada kubis, ada kacang panjang, ini banyak sekali. Nah ini saya beli ubi jalar, ini warnanya yang ungu. Dan kebetulan yang ungu itu malah yang enak, yang digunakan untuk bahan
pengisi bakpia itu, ada juga yang dari ubi di jalan yang umum. Ini masih sayur, sayur. Jadi di pasar ini memang kebanyakan sayur ya. Sayur dan buah hanya ada, tapi banyak beberapa ini. Sayur kemudian daging ya, daging ayam. Pasar sore Gamping ini hanya satu jalur gitu. Kita masuk kemudian berjalan ke arah selatan ya, satu jalur. Kiri kanannya itu ada orang yang berjualan atau pedagang-pedagang menggelar dagangannya itu di kiri kanan jalan. Ini satu jalur itu bentuknya agak seperti huruf U ya, tapi cuman ya one sedikit ya, kayak huruf U pasar ini. Tapi lebih panjang untuk memanjangnya ya, bukan pada kaki-kakinya U itu. Ini bisa kita lihat ya, kiri kanan seperti itu. Itu hanya satu jalur, nanti kalau terus ke selatan atau ke depan tuh mentok, belok kiri hanya sedikit sudah buntu. Hanya sudah bukan bagian pasar lagi. Kita sudah masuk ke jalan umum, jalan menuju ke pasar ini. Di komplek pasar sore Gamping ini memang ada pasar lain, yaitu pasar buah. Kemudian ada pasar utama, pasar pagi, dekat sekali. Ya. Bisa kita lihat ya, teman-teman. Ini suasana agak sepi, mungkin sudah terlalu malam. Ya. Nah, ini ramainya sekitar jam 5 itu ramai. Tapi ini kalau sudah terlalu malam mungkin karena ini hanya untuk melayani atau menyediakan kebutuhan yang kerja dari pagi sampai sore, Pak. Tapi cukup banyak juga pembeli biasanya. Ini kebetulan sepi. Nah, mungkin sudah terlalu malam. Saya masih belanja di kebutuhan sayur-sayur. Jadi kalau belanja memang agak lama ya, karena juga kadang-kadang bayarnya antri. Jadi sambil melihat kiri kanan teman-teman, pasar sore Gamping ini sebetulnya belum lama ya, belum lama. Yang utama itu adalah pasar pagi. Pasar pagi itu lebih besar ya, di sebelah selatannya ini, selatan jalan, jalan Wates itu ada pasar pagi. Pagi sampai siang, dan kalau sore ini mulai jam 3 sampai sekitar jam 8 nih di pasar sore Gamping. Ini kayaknya satu-satunya pasar sore di Jogja ya. Kayaknya tidak ada tempat lain yang sore, khusus mulai sore sampai malam hari. Ini memang agak sepi, tapi pembeli ada ya. Tapi memang tidak terlalu berjubel kalau pasar seperti pasar pagi. Nah, di sini mungkin juga tidak terlalu lengkap, tapi kalau hanya untuk kebutuhan sehari-hari sudah cukup, misalnya gula, teh, sayur, dan sebagainya ada di sini. Teman-teman, jadi di pasar sore Gamping ini mudah dijangkau dengan kendaraan pribadi maupun dengan kendaraan umum, dengan mobil maupun sepeda motor. Tempat parkirnya luas. Ya, tempat parkirnya luas dan mudah dijangkau.
tarif parkirnya juga relatif murah. Oke teman-teman, ya sekian dulu. Jangan lupa men-like dan subscribe-nya. Terima kasih.